Dalam rangka syukuran atas raihan juara umum kontingen Kota Palembang dalam gelaran kegiatan Pesta Paduan Suara Gerejawi atau Pesparawi Antar Gereja di Kota Prabu Mulih pada 18 Juli lalu, Pesparawi Kota Palembang menggelar doa ucapan syukur yang bertempat di Gereja Baptis Indonesia Palembang. Dalam kegiatan Pesparawi di Prabu Mulih, Pesparawi Kota Palembang meraih juara 1 dalam kategori Solo Remaja Putri, juara pertama Solo Putra, juara pertama Solo Anak Putra, dan juara kedua Vokal Grup, dan juara ketiga Band, serta meraih juara harapan untuk kategori Solo Anak. Usai kegiatan, Pendeta Immanuel Ragiono, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah Kota Palembang mengatakan, menjadi juara umum Pesparawi merupakan suatu kebanggaan yang tak terlepas dari campur tangan Tuhan, serta dukungan masyarakat Kota Palembang. Ia juga mengharapkan dukungan pemerintah kota dan provinsi serta umat Kristiani pada umumnya, agar Kota Palembang dapat meraih kembali juara umum pada perhelatan Pesparawi di Kota Pontianak tahun mendatang. Doa syukur Pesparawi kontingen Kota Madya Palembang, yang mana lomba Pesparawi tingkat provinsi di Prabu Mulih, Provinsi Sumatera Selatan, dan kami mengucap syukur karena Tuhan bekerja dan memberkati kami sehingga kami boleh meraih juara umum untuk lomba Pesparawi tingkat provinsi. Dan doa kami dan doa pemirsa sekalian, Bapak Ibu, semua masyarakat Provinsi Sumatera Selatan, kami mohon dukungan doanya untuk kami boleh mewakili Provinsi Sumatera Selatan nantinya untuk naik ke tingkat nasional. Kiranya kami juga boleh membawa piala yang sama, yaitu piala umum, juaraan umum di tingkat nasional. Yang besar ini adalah kategori PSDC Paduan Suara Campuran Dewasa. Kemudian ini juara umumnya piala bergilir, ya, yang ini nanti akan direbutkan. Tim Liputan Sriwijaya TV.